Berhubung kemarin tuh ada beberapa orang yang request untuk cobain mie sobacco Pak Tardi, weh. Nah, sekarang kita bakal menuju ke sana, weh. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, weh. Di channel YouTube Bams Marpau. Mungkin sebagian besar kalian udah pada tahu, weh. Tapi sebagian kecil mungkin ada yang belum tahu. Kalau untuk alamatnya, ini di Tanjung Alam, Kabupaten Asahan. Nah, mie sobacco Pak Tardi ini sudah berdiri sejak 1980-an, weh. Berarti usianya sudah 40 tahunan dong, weh. Waduh, ini memang udah legend kali, weh. Bahkan menurut keterangan dari owner, yaitu Pak Tardi sendiri, misonya ini udah sampai Singapura, Malaysia, Batam, dan juga di mana-mana, weh. Loh, kok bisa sih, weh? Ya bisa-bisa aja lah, weh. Karena penikmat mie sobacco Pak Tardi ini dari zaman ke zaman, bahkan mungkin penikmatnya itu sudah merantau kemana-mana, weh. Sehingga cita rasa mie sobacco Pak Tardi ini memang benar-benar ngangenin loh, weh. Dan biar kalian tahu juga, weh, dalam satu hari ini bisa menghabiskan 30 kilo ayam, weh. Atau kalau dihitung-hitung, 100 mangkok mie sobacco Pak Tardi ini, weh. Waduh, kalau ini memang bener-bener legend kali lah, weh. Dan rasanya nggak perlu diragukan lagi, weh. Nah, assalamualaikum, weh. Semenjak ada banyak yang rekomendasikan, bang, langsunglah bang cobain ke mie sobacco Pak Tardi. Nah, nih, langsung aja kita ke lokasi dan kita bakal cobain dan kita review. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga dengan bapak ownernya. Ceritanya seperti apa? Ini bakal seru juga. Yuk kita masuk aja, yuk. Nah, kita di sini udah langsung ngobrol dengan owner Pak Tardi. Iya. Nah, Pak Tardi, ini kan memang dari dulu berdirinya di sini. Iya, di sini. Cuma dulu masih batang rambung lah istilahnya, jalan batang rambung. Masih jalan-jalan buruk, ya kan, belum lagi aspal. Lagi dulu kan udah bongkar sawit. Ini tanam sawit lagi. Sawit lagi ya. Jadi kira-kira begitulah saya jualan, kira-kira usianya sekitar 40 tahun. 40 tahun dari? Dari mulai tahun 80-an. 80-an ya? Waduh. Ya. Menjual miso harga 150 perak. 150 perak? Alhamdulillah sampai sekarang ini masih aktif. Masih aktif dan terus apa ya? Terus masih jadi legend ya? Ya. Orang udah banyak tahu lah. Jadi... Jadi Pak, udah banyak belum yang membuat video-video untuk memperkenalkan? Ya, udah ada juga. Banyak juga ya, udah. Pak. Waduh, jadi dulu terinspirasinya jualan miso ini memang apakah ada keturunan orang tua yang jual miso atau apa gimana gitu? Tidak. Terinspirasi cuma dari Bapak sendiri? Cari sendiri. Dari mulai saya belajar, saya carilah macam mana. Lebih bagus lagi, lebih enak lagi begitu. Waduh, memang betul sih. Di sini banyak kali yang rekomendasikan, iya, bang, ke tempat mie sobacco Pak Tardi, iya, gitu. Saya cari. Alhamdulillah saya sekarang udah, ini udah pas lah istilahnya. Udah pas ya. Jadi kalau orang pun ada minta resep, ya, saya beri. Tetap Bapak kasih? Kasih, tapi cuman rasanya, macamana banyak dia buat. Iya, tetap beda pasti ya, Pak. Itu makanya kok beda kan. Ya, cumana. Maaf ya, saya buat satu harinya ke 80 liter air nggak kemana. 80 liter air? Iya. Jadi berapa mangkok kira-kira itu, Pak? Wah, ratusan loh, Pak. Ratusan? Ratusan lah. Wih. Kan gitu. Kalau untuk harga, Pak? Untuk harga, harga standar dari mulai ini, saya jual 150 perak. Sekarang? Sampai sekarang saya menjualnya naik 5.000, 3.000 apa. Sampai sekarang apa ya? Lah 10.000 itu naik harga 12.000 sama 15.000. Yang 15.000 yang kayak mana dia? Kalau yang 12.000 itu bisa. Yang suwir-suwir itu. Nah, yang suwir-suwir. Kalau yang dibacok-bacok ayamnya itu 15.000. Terus kalau pakai ampela atau ati? Itu lain harga lagi. Oh gitu. Iya, udah tambah lagi. Tapi tambah bakso ya tambahlah 2.000 perak kira-kira begitulah. Wah, itu yang suwir-suwir 12.000. Jadi kalau suwir-suwir pakai bakso itu 15.000. 15.000. Tapi kalau bacok, pakai suwir tambah bakso, itu kira-kira 18.000. 18.000. Wah, begitulah. Masih worth it sekali lah. Karena itu isinya tadi kelihatan banyak ya, Pak ya? Ya, begitulah kira-kira. Sesuai porsinya ya. Iya. Tapi ya, rencana ada buka cabang nggak, Pak? Ada. Di mana rencana? Di Simpang Sibogat ada. Oh, udah mulai buat? Udah lama. Oh. Udah berapa bulan? Berjalan. Udah. Cuma sekarang, ini maaf. Sedikit. Dulu pakai nama saya. Sekarang? Tapi karena rasa itu agak menyala, berubah. Jadi sekarang dia pakai miso bacok Pangeran ada di situ. Oh gitu. Pas
sebelum Kantor Gubernur itu lah, depan Kantor Gubernur sebelah kiri itu daerah itu. Iya. Tapi dulu itu memang nama miso bacok Pak Tardi. Kalau dulu. Kalau sekarang udah nama anaknya si Panger, karena ini maaf ya, bukan saya sombong, bukan saya kabur. Dulu banyak ini maaf ya, orang kantoran bagi banyak kemari, orang itu komen, artinya kok lain, kok beda, beda gitu. Rasanya begitu, begini ya. Enggak mau ini ya merusak citra baik nama dari miso bacok Pak Tardi. Iya, jadi aku bilang kalau begitu caranya malu juga aku ini. Udahlah. Dan akhirnya dirubah. Sama anakku kandung si topiknya. Pik, tolong ah. Oh, itu udah. Anak bapak? Iya. Yang di sana? Iya. Oh, gitu. Oh, iya. Jadi nama bapak aja dihapus aja, dibuangkan aja lah. Ganti nama. Jangan, ya. Apa aku bilang. Buat malu. Ya, bukan anak sombong enggak. Artinya orang berdatangan semua komen. Komplain, ya. Nah, komplain sama kami kan. Cuma, kemana lah ya aku bilang. Jadi sekarang nama apa? Anaknya, iya. Jadi begitu juga ya istilahnya, kalau apa resep memang lari dari saya kan gitu. Iya. Jadi saya minta kan seharusnya sama. Jadi orang di sana itu artinya tetap ini ya rasanya sama. Oh ini memang benar-benar cabang dari miso bacok Pak Tardi gitu. Nah itu cerita dari Pak Tardi dan ini sudah berdiri sejak tahun 80-an. Jadi makanya aku bilang kan bukan aku sombong nggak. Mantan bupati kita aja Pak apa Topan Buya. Makan miso Buya itu makan selalu makan, sering makan di sini. Waktu lagi camat ya. Iya. Masih camat. Masih camat dia di apa ini? Makan kemarin. Sudah gitu ajudan lah yang datang kemari. Ajudan, ya malu kalau dia kemari bupati apa. Tapi tetap ya walaupun tetap sampai dia apa? Tetap belinya di sini ya. Oke, mantap. Ya macam orang Kores dari mulai Waka sampai Kapolres. Semua instansi yang ada di Asahan. Ya istilahnya di Asahan ya. Udah merasakan miso kami lah aku bilang kan. Sudah merasakan miso bacok Pak Tardi. Kalian kapan lagi? Tapi enak tangganya enggak tahu. Enak lah Pak, karena banyak orang yang rekomendasikan ya, bang, sana bang. Jadi sana bang, pernah gitu. Juga orang tanya, miso yang enak di mana? Tanjung Alam, aku bilang. Dibilang, langsung ini. Enggak tahu saya, aku bilang. Punya bapak enak? Ya enggak tahu, aku bilang kan. Dicari lah sampai ke sana ujung. Sampai kalau enggak salah, 3 tempat. Pas makan dia. Tetap ke sini ya? Pas dia makan tuh dia teriak. Teriaknya selama aku jualan tuh aku bilang dia baru sekali tuh. Wah, inilah katanya aku cari. Betul nilai salah. Terlalu excited ya dengan setelah mencoba miso bacok Pak Tardi ya. Itu teriak dia kan. Baru sekali itulah selama aku jual miso sampai sekarang ini. Melihat nyata bahwasanya mereka bilang, "Wah, ini baru miso ini enak." Katanya. Gitu. Kan gitu. Ya bukan apa enggaknya enak enggaknya enggak tahulah yang penting. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ya disukain semua orang. Kalau penggemar ya masih lumayan lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ya kan. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Semoga laris manis. Makasih ya. Iya Pak. Makasih. Nah, kita udah lihat di sini miso Pak Tardi. Ini adalah termasuk miso yang legend di Kota Kisaran. Tepat lokasinya tuh di Tanjung Alam. Nanti aku bakal buat juga untuk alamat jelasnya ya. Tuh. Ini adalah miso bacok. Kalau untuk harganya nanti kita bakal buat juga. Wah. Kuahnya kita tengok tuh, kuahnya. Kuahnya itu kental kali dia. Wow. Kita cobain ya kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Wow. Jujur ya, setelah banyaknya orang rekomendasi untuk coba makan di sini, sebelum-sebelumnya aku udah pernah coba atau belum, aku lupa ya, tapi udah lama kali kayaknya, kok pun udah pernah coba. Di sini aku coba yang pakai ati, ini yang mie putihnya. Aku suka makan
miso itu yang ayamnya itu besar-besar. Dan ternyata ayamnya besar-besar di sini, ya. Aku nggak bisa berkata-kata banyak. Karena menurutku ini adalah misonya mantap. Di sini ada hati kerang yang besar-besar. Berapa ya harganya ini? Kalau menurut Abang berapa ini? 2.000. Kalau menurut netizen berapa ini harganya? Jawab ya. Ini sate kerang atau sate apa ya? Ini bukan sate kerang. Salah. Sate kerangnya ini. Kok besar-besar kali gitu juga dalam hatiku tadi. Dia bumbunya enak kali ya, betul lah. Ini kalian tengok ayamnya. Ayamnya ya. Tuh. Wow. Wow. Ini aku minta yang bagian leher. Memang aku suka bagian leher. Karena dia banyak tulang-tulangnya gitu. Mantap. Baru kali ini aku makan mereview itu nggak banyak ngomong. Kameramennya aja bingung kok nggak ngomong-ngomong kata gini gitu. Di sini kita kalau makan di sini kita bisa nengok di sini ada rumputan, kan? Siapa tahu punya lembu angon di sini. Itu ada awak-awak ngarit tengok banget bang. Ada awak-awak ngarit. Pemandangannya tuh. Ladang. Lagi bersihin ladang, bukan ngarit. Di situ ada pohon bambu yang katanya di situ ada daun-daunannya yang hijau gitu. Memang ya. Ini rontok itu banyak bang. Mantap kali weh. Dan nih ayamnya aku sisain. Tuh. Untuk di detik-detik terakhir. Jadi kenapa ya kalau makan miso itu yang enaknya itu belakangan? Enaknya belakangan, disisain ya? Ayamnya ya? Kayak ayamnya atau kulit kuahnya. Ceker. Ini kalau makan miso yang enak itu tandanya itu kita berkeringat. Mantap. Bedak kulunter lah nih. Tapi udah waktu, tuh. Aku punya kawan. Lagi dia cerita ya. Cerita waterproof. Jadi kawanku itu beli bedak pamer. Bang, ini aku beli apa mas gitu. Karena ngomong sama abang juga ya bang. Iya. Aku beli bedak. Harganya 100 ribuan. Kami pas nge-MC itu kan. Pas nge-MC. Setengah nge-MC ya. Meleleh ya. Katanya udah waterproof. Waterproof. Rupanya watermark. Siapa itu orangnya nanti ku sepil di video, ting gitu muncul dia tiba-tiba. Inisial aja bang, inisial. Inisialnya David Citorus. Itu bukan inisial, itu nafas.
Udah lagi, yang penting kalian cobain di sini ya. Ini mantap. Mantap kali lah pokoknya. Gak bisa berkata-kata ngomongnya. Rekom gak, Bang? Sangat rekomendasi kali lah untuk kalian. Jadi, pas kebetulan aku kesini tuh jam-jam 2:30. Udah gak rame kali. Kalau jam-jam makan siang itu pasti rame kali di sini. Jadi, kalian cobain aja lah. Kalau ini yang kuas rupanya. Apa sih bumbunya? Kalau kalian rasa kurang pas di lidah kalian, salahkanlah lidah kalian. Karena sini udah terbukti. Ya perlu diperiksa gitu ya kan. Mm-mm. Tapi kalau soal enak atau tidak enaknya itu relatif ya. Sih, relatif. Jadi kita nggak bisa paksain orang untuk suka. Pas kebetulan dia lagi lapar, makan, enak kali. Pas lagi kenyang, kalau suruh kalian cobain, tetap rasanya, aduh, kenyang kali udahan gitu. Udah lah ya, weh. Kalian tonton sampai habis. Bye-bye. Nah, berhubung di sini sudah habis makan, jadi aku mau tanya-tanya testimoni dulu. Kayak mana rasanya miso bacok Pak Tardi? Kayak mana, Oma? Mantap. Mantap. Udah sering makan di sini? Baru kali ini. Baru kali ini? Dari mana asalnya emang ya? Kami dari Air Joman. Air Joman jauh-jauh yang ingin nyobain miso bacok Pak Tardi. Betul. Waduh. Kalau untuk kakak? Mantap. Mantap. Bakal balik lagi nggak? Bakal. Serius ini enak? Enak. Betul lah. Iya. Oke, makasih ya kak. Oke. Semoga sering-sering kesini. Nah, mereka bilang enak ya.